Hai, selama ini beberapa di antara kalian menanyakan aku ini kemana aja, dan jawabannya, aku nggak di YouTube. Jadi, setelah aku menyelesaikan sidang skripsi pada bulan Januari, aku memutuskan untuk mengunjungi Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Singapura daripada mengikuti wisuda karena aku terlalu introvert. Saat aku mengunjungi Thailand pada akhir Januari tahun ini, saat itu sedang heboh-hebohnya virus corona pertama di Asia Tenggara. The mysterious new pneumonia virus that sickened dozens of people in the Chinese city of Wuhan has been confirmed in Thailand. Dan saat itu pula, salah satu lensa yang kubawa jatuh dan aku terpaksa harus membawanya ke service center yang ada di Thailand meskipun aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Hello. This is okay. Thank you. Kemarin aku kesini dan dia udah selesai aja. Setelah mengunjungi Thailand, aku pergi ke Vietnam. Sekarang udah jam 9 and my flight is gonna be around 10:40. Always wear mask. Dan saat itu, aku cukup kaget karena seluruh jalan di Ho Chi Minh sangat sepi. Ditambah lagi ada bendera Partai Komunis di mana-mana. As you can see, there's a communist flag over that. But on that side, that's a fucking Starbucks. Akan tetapi, apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya adalah orang-orang di Vietnam sedang merayakan Tet Day, yaitu suatu hari di mana orang-orang Vietnam berkumpul dengan keluarganya untuk merayakan pergantian lunar kalender. Thì trở về với gì? Người ta trở về với cội nguồn. Người ta trở về nơi mình sinh ra. Người ta trở về với nơi mà mình được bú mớm, được nuôi dưỡng, lớn lên. Và người ta vừa trở về trong ấm cúng của gia đình, đi xa muôn về, khổ đau càng muôn về. Khi đó thì con người ta có một cái tâm sự hồi quy mạnh mẽ. Và người Việt biến nó thành một động tác cụ thể, một hành động cụ thể, là đi về với gia đình của mình với tư cách là một lễ hội lớn nhất. Và trong tất cả các cái Tết thì dân gian nói đây là Tết cả là Tết lớn nhất. Kurang lebih perayaan Tết Day itu mirip dengan perayaan Imlek yang ada di negara di Asia Tenggara seperti juga di Indonesia. Kondisi di Vietnam pada saat itu masihlah cukup kondusif dan orang-orang juga masih beraktivitas seperti biasanya. Setelah selesai dari Vietnam, aku pergi ke Malaysia untuk mengunjungi temanku di Kuala Lumpur. Langsung cabut dah. Apa? Langsung cabut. Iya. Aku mau. Kemudian, dalam waktu yang singkat, aku pun langsung pergi ke Singapura. Saat aku sampai di Singapura, aku menonton sebuah video yang dikeluarkan oleh Singaporean Ministry of Education yang menjelaskan kalau orang-orang tanpa penyakit atau orang-orang tanpa gejala COVID tidak perlu menggunakan masker karena keterbatasan masker yang ada di pasar. Akan tetapi, pernyataan tersebut kemudian juga direvisi oleh WHO yang mengatakan kalau orang-orang tanpa gejala harus juga menggunakan masker karena sangat mungkin mereka menjadi carrier dari virus corona. In light of evolving evidence, WHO advises that government should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environment. Situasi di Singapura pada saat itu masih berlangsung secara normal. Dan selang beberapa minggu setelah aku pulang ke Indonesia, WHO menyatakan bahwasanya dunia sedang dalam pandemi. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Dari awal pandemi hingga akhir bulan September, aku bekerja secara full time di Zenius sebagai social director untuk membantu mereka memproduksi video motion graphic dan video talking heads. Dan karena itu pula, dalam rentang waktu 6 hingga 7 bulan, aku tidak mengupload satupun video di channel pribadiku. So, what's next? Kedepannya, aku berencana untuk memproduksi lebih banyak video seperti ini dan juga mempublikasikan video-video yang telah kuproduksi namun belum sempat kupublish. Dan kedepannya, aku juga berencana untuk memproduksi short movies yang akan dipublikasikan di kanal ini juga dan kalian bisa akses secara gratis. Aku rasa itu saja untuk videoku kali ini. Kalau kalian ingin mendapatkan update yang lebih lengkap lagi mengenai channel ini, kalian bisa memfollow akun Instagramku sekarang juga. My name is Vincent Ricardo and as always, thanks for watching.